Polisi Pamong Praja Kota Malang merazia tempat pemotongan anjing dan warung yang menjual daging anjing di Kota Malang. Dalam razia tersebut, petugas memberikan surat teguran pada sejumlah warung yang kedapatan menjual daging anjing. Polisi Pamong Praja Kota Malang merazia tempat pemotongan anjing dan warung yang menjual daging anjing di Kota Malang. Razia dilakukan menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Malang nomor 4 tahun 2022 terkait larangan pengendalian dan pengawasan daging anjing. Selain tempat penyembelihan, Polisi Pamong Praja juga merazia sejumlah warung yang menjual daging. Di warung tersebut, petugas menggeledah tempat penyimpanan daging anjing. Selain itu, petugas menemukan daging anjing yang sudah masak dan siap dihidangkan. Terkait dengan pengendalian dan pengawasan daging anjing ya, yang hari Senin kemarin dikeluarkan oleh Wali Kota, menginstruksikan supaya Satpol PP untuk merazia terkait dengan tempat penjembelihan maupun penjualan terkait dengan daging anjing. Pada razia tersebut, petugas memberikan surat teguran kepada warung yang menjual daging anjing. Petugas mengingatkan penjaga warung untuk tidak lagi menjual daging anjing. Jika kedapatan menjual daging anjing, izin usaha akan dicabut. Abdul Malik, Malang, Jawa Timur.